الحمد لله الحمد لله القريب الشهيد الذي اقرب الينا من حبل الوريد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الكريم المجيد واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه الحميد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد أفضل العبيد وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم الوعيد أما بعد أن kita hormati kita muliakan para حبائب dan علماء محبين حاضرين حاضرات رحمكم الله Uji syukur selalu kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu taala yang mana dengan taufik hidayah serta inayahnya kita pada malam ini dapat kembali berkumpul di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah al hikmatur rabi'at ashar ba'dal mi'atitsaniyah min hikamil ataiyah Qala al-imam Ahmad ibn Atta'illah as-sakandari, rahimahullah, wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Hikmah yang ke-214 dari Al-Hikam berkata pengarang Imam Ahmad ibn Atta'illah as-sakandari, rahimahullah, wa nafa'ana Qurbuka minhu anta musyahidan li liqurbih wa illa fa min aina anta wa wujudu Artinya bermula dekatnya engkau daripada Allah bahwa engkau menyaksikan dengan mata hati engkau bagi dekatnya Allah itu Jikalau tidak demikian maksudnya Maka dari manakah engkau dan adanya dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Para muhibbin rahimakumullah Di antara istilah yang dipakai oleh orang-orang arifin Adalah al-qurbu yaitu dekat Sebagaimana minggu yang lalu, Al-Usul sampai, maka nah, kemudian dekat. Jelas dimaksud dengan dekatnya kita kepada Allah itu bukan dekat zat dengan zat, karena itu mustahil. Nah, bukanlah dekatnya kita dengan Allah seperti dekatnya kita dengan kawan kita dekatnya kita dengan suatu benda itu mustahil diartikan demikian Al-Qurbul Hakiki Qurbullah Minta Kedekatan yang sebenarnya itu adalah Dekatnya Allah daripada engkau Bila mana mata hati kita menyaksikan Diri kita merasakan bahwa Allah itu dekat dengan kita, maka itulah yang dimaksud kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, artinya bila mana kita merasakan bahwa Allah itu dekat dengan kita, maka itulah yang dimaksud dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ta'ala Allah berfirman Wa idha sa'alaka ibadi anni fa qarib Apabila bertanya kepada engkau wahai rasul Hamba-hambaku tentang aku Maka katakanlah bahwa aku itu dekat Bila mana bertanya kepada engkau wahai rasul Hamba-hambaku tentang aku jawab bahwa aku adalah dekat. Wa qala ta'ala Allah berfirman lagi wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Bahwa kami itu sangat dekat kepadanya daripada kalian. Tetapi kalian tidak bisa melihatnya. Tetapi la tubsirun tidak melihat Wakala Taala Allah berfirman lagi wanahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Kami sangat dekat kepada manusia itu daripada urat leher mereka sendiri. Nah inilah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah Taala itu sangat dekat dengan kita. Tinggal lagi apakah kita bisa merasakan Kedekatan Allah kepada kita itu yang dituntut dalam hikmah ini adalah agar kita bisa merasakan dekatnya Allah. Allah sudah menjelaskan bahwa Allah dekat dengan kita, lebih dekat dari yang dekat. Tinggal lagi kita yang belum bisa merasakan kedekatan Allah itu. bukti bahwa Allah itu dekat dengan kita Allah berfirman wa ma kami menciptakan manusia dan kami mengetahui geritik hatinya Allah mengetahui geritik hati kita Dan apa yang kita Rancang Apa yang kita perbuat Apa yang kita rencanakan Di hati kita itu Allah tahu Dan itu akan Allah sampaikan Kepada kita pada hari kiamat nanti Dalam sahifatul amal Lembaran amal kita nah, Allah menjelaskan bahwa Engkau pada hari anu Tanggal anu ada merencanakan ini hari anu tanggal anu engkau merencanakan itu Allah mengetahui apa yang ada terlintas di dalam hati kita nah itu bukti bahwa dekatnya Allah dengan kita sampai-sampai geritik hati kita diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman lagi dalam Al-Quran Ya'lamu kha'inatal a'yun wa matuh bisudur Allah itu mengetahui khianatnya mata Allah mengetahui siritan mata kita Misal kita menyirit kawan dihiga Kawan kada tahu pada kita menyirit Allah tahu kita menyirit kawan kita itu Ya ya'lamu al dan yang menyembunyikan oleh hati itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kada dekat, kada akan tahu, kada akan bisa mengetahui demikian. Orang yang paling dekat dengan kita pun kada tahu isi hati kita. Tapi Allah tahu. Nah, itu menunjukkan bahwa dekatnya Allah kepada kita lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Nah, para muhibbin, rahimakumullah. Musyahadatul abdi kurbah Musyahadatul abdi kurbahu ta'ala minhu Tusmirul muraqabah Menyaksikannya seorang hamba Akan dekatnya Allah daripadanya Itu membuahkan muraqabah Membuahkan muraqabah Kalau kita sudah merasa bahwa Allah itu dekat Sangat-sangat dekat Itu akan menimbulkan dalam hati kita Yang namanya murakabah Selalu dilihat Allah Selalu diketahui oleh Allah Selalu diawasi oleh Allah Nah itu murakabah timbul dalam hati kita Apabila kita sudah menyaksikan dekatnya Allah dengan kita Nah jadi ini Tuzmiru Tusmirul murakabah Membuahkan murakabah Kita kadang akan bisa murakabah Kalau sebelum kita merasakan Allah itu dekat Nah sudah kita merasakan Allah itu dekat di situ kita timbul murakabah Rasa dilihat Tuhan Rasa didengar Tuhan Rasa diawasi selalu oleh Tuhan Nah itu murakabah Wahia itu murakabah yakin tila ala zahir abdi wa batinih murakabah itu artinya adalah yakinnya Mengetahui Allah atas yang zahir dari seorang hamba dan yang batinnya Itu muraqabah Nah para muhibbin rahimakumullah Sayyidina Umar Ibn Al khattab radhiyallahu anhu dalam musafir beliau di padang pasir singgah di penyinggahan lalu beliau ada melihat seorang budak mengembala kambing didekati oleh Sayyidina Umar wahai budak jual kepadaku satu ekor kambing itu artinya Aku nukari kambing itu. Hmm. ujar si budak, ini kambing milik tuan, bukan milikku. Bagaimana kalau tuanku menanyakan mana kambing kurang satu? Mujer saya si jawab lawan tuan dimakan serigala. Hmm. Si Omar mencoba ini budak, kalau tuan nikam betakun kambing kenapa kurang seekor oh dimakan serigala lalu ujar budak kalau tuan itu bisa saja dikatakan demikian bagaimana dengan Allah bagaimana dengan Allah kalau Allah menanyakan kepada aku mana kambing yang satunya Pak Umar maka Umar menangis menunjukkan bahwa seorang hamba yang berkulit hitam pengembala kambing itu ternyata punya sifat murakabah selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala merasa diawasi oleh Allah artinya kalau lawan Tuhan kita bisa berbohong dimakan serigala tapi kalau dengan Allah nah, Alof Umar mana Tuhan engkau Tuanku di sana bawa kepada tuannya. Ujar Umar, wahai tuan, ini budak aku beli. Berapa harganya? Dijual oleh tuannya, maka budak itu dimerdekakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi artinya Allah memberikan ini sifat yang mulia murakabah kepada seorang budak hitam, seorang hamba sahaya. Yang itu barangkali tidak diberikan Allah kepada orang-orang yang merdeka, kepada orang-orang yang bebas. Itu adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Di dalam pasal yang sebelumnya, Imam Ahmad ibnu Atta'illah ini menjelaskan tentang wusul sampai. Nah, sedangkan di hikmah ini yang ke 214 tentang dekat mana tingginya dua kedudukan itu di sisi Allah sampai dekat nah, kalau sampai itu dijelaskan bahwa sampai itu kita mengetahui, merasakan bahwa segala sesuatu itu adalah perbuatan Allah hati kita Nah, hati kita melihat sesuatu apapun itu merupakan karya Allah Kalau demikian sudah kita masuk dalam golongan orang-orang yang sampai Hati jangan diucapkan Dia diucapkan itu istihzabillah Itu bisa jadi maulu-ulu Allah Dan bahaya iman kita Jangan dianggap inting dengan mulut Dengan lisan bisa melihat ada yang kurang bagus atau akhlak orang yang kurang baik wah itu PL Tuhan ini istihza billah bisa kafir ini perkara hati perkara hati piyakullah nah, kita melihat sesuatu hati kita mengatakan bahwa itu adalah piyakullah perbuatan Allah nah itu hati jangan dianggap remeh jangan diulah main-main ini bisa menghancurkan iman Sambil duduk-duduk misalnya Allah PL Tuhan, jangan PL-PL itu -PL bahaya dengan iman kita. Ini perkara hati. Nah, bila sudah hati kita bisa melihat, hati kita bisa menyaksikan, diri kita bisa merasakan bahwa yang ada ini adalah PIIL Allah itu sampai kita sudah masuk golongan orang awal silin, orang yang sampai walaupun derajat yang paling rendah. Nah, sekarang dekat, dekat dengan Allah, dekat dengan Allah, merasakan kedekatan Allah dengan diri kita. Setiap yang dekat belum tentu sampai, setiap yang sampai pasti dekat. Nah, ini menunjukkan bahwa... Martabat usul lebih tinggi daripada martabat al-Qurbi atau dekat. Lebih tinggi usul. Orang kadang akan bisa usul, kalau kada kurbi, kalau kada dekat terlebih dahulu. Nah, ini menunjukkan bahwa usul itu adalah target utama kita. Nah, usul, target utama kita. Kita mesti sampai ke situ. Kita mesti sampai kepada derajat di mana hati kita menyaksikan bahwa semua itu adalah fi'il Allah. Target utama. Nah, kalau kita belum sampai ke derajat itu, belum sampai ke derajat musyahadah bi Allah, kita ambil yang di bawah, yaitu menyaksikan kedekatan Allah dengan kita. Nah, ini kalau kada kawa sampai ke usul, barang kita sampai di kurbi ini. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Ubudillah ke ka anak katarah Pak Ilham takun tarah, fa yarak." Ini Rasulullah uh, menyampaikan kepada kita target yang utama Hendaklah engkau menjadi hamba Allah Yang selalu melihat Allah Artinya hendaklah engkau menjadi hamba Allah Yang selalu menyaksikan mata hati engkau Itu akan piil Allah Itu kalau bisa Jadilah engkau seorang hamba yang selalu bisa menyaksikan, merasakan akan perbuatan Allah. Jika engkau belum sampai demikian, Allah yang melihat engkau. Nah, kalau belum sampai ke sana, ambil yang ini. Selalu merasa dilihat oleh Allah, nah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, ini adalah pilihan yang terakhir, hanya ada dua. Hanya ada dua Harus salah satunya Kalau kita belum bisa Menyaksikan Segala sesuatu itu adalah Perbuatan Allah Belum bisa itu Kita ambil yang kedua Bahwa segala sesuatu gerak gerik kita ini Dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena ada pilihan lain pada itu kalau kita hendak duduk dalam derajat ihsan, dalam derajat ihsan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Al-muraqabah tasmirul adab ma Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bisa muraqabah tadi, muraqabah merasa diawasi Allah, merasa selalu dilihat oleh Allah, selalu didengar oleh Allah, itu kita dapatkan dari permulaannya kita merasakan kedekatan Allah dengan kita dapat kita murakabah dari murakabah itulah kita lalu beradab dengan Allah Subhanahu wa taala kalau kita kada merasa diawasi Allah kita kada akan beradab dengan Allah Kenapa kita beradab dengan seseorang? Karena kita merasa dilihatnya, merasa didengarnya Al-muraqabah Tasmi'il al adab ma Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah itu membuahkan adab beserta Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wal adab ma Allah, bermula adab lawan Tuhan itu adab dengan Allah itu kal ikhlas seperti ikhlas. Ini adab dengan Allah. Kita beribadah itu nah, semata-mata murni karena Allah, bukan karena yang lain-lain yang kembali kepada diri kita. Nah, itu ikhlas. Kalau kita beribadah supaya ke surga, itu kembali kepada kita, ngarannya. Kalau kita beribadah supaya jangan masuk neraka Itu kembali kepada diri kita Ikhlas itu adalah murni Bahwa ibadah yang kita lakukan ini adalah karena Allah Nah itu adab ma Allah Kawala kita ikhlas itu Kalau kada murakabah Kada bisa Kita bisa ikhlas itu dari murakabah karena kita merasa diawasi oleh Allah Merasa Allah tahu isi hati kita Allah tahu kritik hati kita Mungkin kita ikhlas diketahui Allah Mungkin kita ikhlas diketahui Allah Nah lalu kita berusaha untuk ikhlas itu Nah jadi ikhlas itu bagian dari adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Waridha bima qadallah <tuh> Rida dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Nah, hmm, rida artinya menerima yang diberikan Allah itu dengan perasaan senang hati. Ini rida. ridha ma Allah. Rida dengan Allah, dengan segala yang ditentukan oleh Allah. Nah, ini sesuatu yang sulit. Ridha kedudukan yang tinggi Orang yang beradab lawan Allah lah yang bisa ridha dengan Allah itu nah, Kalau orang kada punya adab dengan Allah Kada akan bisa ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Selalu berbaik sangka dengan Allah ini adab ma Allah Berbaik sangka dengan Allah Arti berbaik sangka lawan Allah itu apa maksudnya? Bahwa meyakini Segala sesuatu yang diciptakan Allah Segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Itu adalah tujuannya baik Tujuannya baik Apapun yang ditetapkan oleh Allah itu pasti tujuannya baik. Kita husnuzan bila berbaik sangka dengan Allah. Apakah, apakah yang diterima dari Allah pasti tujuan Tuhan itu baik. Allah menakdirkan kita berbuat taat. Lalu kita bisa taat kepada Allah Baik Allah menakdirkan kita berbuat maksiat Tujuan Allah bagus Agar kita apa dengan maksiat itu Agar kita sadar Bahwa kalau kada dijaga Allah Kita jatuh dalam maksiat Dengan maksiat itu kita sadar Bahwa kita orang yang hina dengan maksiat itu sadar kita mesti tubat kepada Allah. Nah jadi walaupun Allah itu menghendaki kita maksiat, walaupun kita mesti husnuzan dengan Tuhan. Ini tujuan Tuhan baik, agar aku ini merasa bahwa diriku ini memang hamba yang kotor, hamba yang mesti tubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba yang selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu husnuzan billah. Selalu berbaik sangka dengan Allah Terhadap apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini bagian adab dengan Allah Nah para muhibbin rahimakumullah Nah itu bagian adab-adab batin Adab-adab hati ikhlas Ridha Apalagi yakin dengan janji Allah Yakin dengan janji Allah Jari ya, Tuhan bila engkau melakukan ini Dibalas ini Yakin sedikit pun kada ragu nah, Itu adab dengan Allah Apalagi malu terhadap Allah Mau tamakan Allah atas yang lainnya Mencintai apa yang dicintai oleh Allah Membenci apa yang dibenci oleh Allah Nah itu termasuk adab berbatin Adab batin seorang hamba Nah semuaan itu bisa kalau sudah kita murakabah tadi merasa dilihat selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah para muhibbin rahimakumullah yang zahir adab wa kamubadaratil imtisal seperti segera menjunjung perintah Bila Allah menyuruh ini, lah kasih Yang belam belambat-lambat Orang azan artinya Allah nyuruh sembahyang. Kalau beradab, lah kasih sembahyang itu. Nah, itu adab. Wajitina bin nawahi segera menjauhi larangan. Ujar Tuhan jangan melakukan ini. Begitu mendengar ada Quran, ada hadis mengatakan jangan melakukan ini, lah kasih ampih. Lah kasih kembali kepada Allah. Orang pemainnya melakukan riba Selama ini belum sadar Belum tahu apa itu riba Begitu mendengar firman Allah Mendengar hadis-hadis Rasulullah Bahwa riba itu Akan matinya su'ul khatimah Akan diazab dengan neraka Larangan Tuhan riba nah, Segera berhenti daripada riba Jangan berpikir panjang Namun aku ambil riba Kayak apa rumah Maka rumah ini berhutang riba Dijual kemana guring Nah, setiap kali kita melaksanakan perintah Allah Allah pasti akan menjamin menjamin keselamatan kita Maulah Tuhan menyuruh kita sengsara ada mau bila Allah menyuruh sesuatu pasti ada manfaat yang kembali kepada kita nah, segera itu adab yang lahir wahib jawarih, menjaga anggota-anggota anggota tubuh Walisan terutama lisan Ini tadi Beradab lisan ini Kadang-kadang lisan kita ini Kadang beradab lawan Allah Subhanahu wa ta'ala Sesuatu yang bujur Menurut hati Belum tentu bujur Diucapkan sesuatu yang mesti diajikatkan oleh hati Belum tentu tepat diucapkan Karena ada adab masing-masing Kalau kita melihat anjing misalnya Dalam hati kita ayo itu PL Allah Tapi jangan sekali-kali di mulut kita bahwa anjing itu ciptaan Allah Itu kada beradab mulut kita ada beradab. Walaupun dalam hati kita iatikatkan bahwa anjing itu adalah perbuatan Allah, ciptaan Allah. Tapi di mulut kita kalau mengatakan anjing itu ciptaan Allah, itu kada beradab dengan Allah. Maka kalau orang bertakwa, anjing itu ulahan siapa? Nah, jawaban yang benar adalah seluruh binatang yang melata itu ciptaan Allah. Nah itu beradab dengan Allah. Anjing itu ulahan siapa? Ulahan Allah Itu kada adab Walaupun bujur di hati Tapi diucapkan salah hmm. Ada, ada kuturan tahi kambing mulai tahi kambing Dalam hati kita meyakini bahwa itu adalah Ciptaan Allah Dalam hati Diucapkan kada tahi kambing ulahan Tuhan Kada adab lawan Tuhan kalau orang bertakun, tahi kambing itu ulahan siapa? kambing sebagian ulahan Tuhan. Nah, itu beradab lawan Tuhan warahnya. Kambing itu ulahan Tuhan. Nah, jadi jangan dikatakan bahwa tahi kambing itu ulahan Tuhan tuh ada beradab lawan Tuhan secara syariat lisan kita. Walaupun di hati kita iatikatkan bahwa itu semua adalah ciptaan Allah. hibzil lisan wal jawarih amma ta'ala Nah para muhibbin rahimakumullah Jadi artinya bahwa merasakan bahwa Allah itu dekat dengan diri kita Itulah namanya dekat dengan Allah Bila sudah kita merasakan bahwa Allah Ta'ala itu dekat dengan kita maka kita akan merasa bahwa kita selalu dipantau, dilihat, didengar, diperhatikan, diawasi oleh Allah. Bila kita merasakan dilihat, diawasi oleh Allah, kita akan berhati-hati. Akan berhati-hati. Ujar Imam Ghazali mengatakan dalam Kitab Yahya menukil perkataan ulama, kalau orang berbuat maksiat, sedangkan dia meyakini Allah Ta'ala melihat, itu orang sangat berani kepada Allah. Orang itu melakukan maksiat Padahal dia yakin bahwa Allah melihat Berarti orang ini sangat berani kepada Allah Sangat berani kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah jadi membuahkan murakabah. Membuahkan adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala Para muhibbin rahimakumullah Kalau supaya bisa usul kepada Allah disebutkan pada hikmah yang lalu kita memperbanyak zikir la ilaha illallah dengan hadir hati bahwa tidak ada yang berbuat kecuali Allah Nah untuk bisa murakabah ini Para ulama mengajarkan kepada kita Untuk memperbanyak zikir Allahu ma'i Allahu nazirun ilayya Allahu syahidun alayya itu di hati diulang-ulang supaya bisa murakabah nih Allahumma Allah besertaku Allahu nazirun ilayya Allah memandang aku Allahu syahidun alayya Allah menyaksikan atasku ulangi aja baca beberapa kali sehari kayak ini jadi Selalu merasa dipandang Allah Merasa disaksikan Diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jikalau untuk usul Amaliyahnya La ilaha illallah Perbanyak Kalau hendak dapat murakabah ini Nah perbanyaklah zikir Allahu ma'i Allahu nazirun ilayya Allahu syahidun alayya nah, Diulang-ulangi Sambil dipaham artinya Allah beserta aku Allah memandang aku Allah menyaksikan atasku Kalau dia hitungannya berapa kali sehari Nah kalau sudah itu mahir Jadi kebiasaan Kena akan timbul kita murakabah itu Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah kemudian hikmah yang ke-215 Alhamdulillah Nabi SAW alaihi wasallam al

يا ايها الرجل منه شفاعه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم